Selamat datang. Tengok-tengoklah banyak tudung baru sampai pagi ni. Macam-macam desain, berbagai warna lagi. Makcik cari yang desain macam mana, makcik? Makcik? Datinlah sayang. Mata tu tengok betul-betul. Oh, ya Datin. Sorry. Saya ni carikan tudung untuk anak saya yang cantik ni. Sebab saya tak pakai tudung bawal ni. Datin mau cari yang desain macam mana, Datin? Kalau tidak, Datin tiap-tiap dululah. Ya, aku mau cari, ba, tudung bawal yang batunya timbul-timbul tu, ba. Ada ba semalam di IG gambarnya? Tapi tak dapat di display ni. Oh, itu ada tu. Belum sempat display lagi. Semalam ambil gambar, Cak, masuk IG dulu. Kejap saya ambilkan, ya. Mau yang warna merah, ya? Merah menyala tu. Butik ni kamu punya, kah? Mama sudah buka, kah, ni? Macam baru saya datang sini tau. Iya, saya punya, Puan. Baru lagi buka ni. Kamu sudah kawin kah? Masih lagi mencari calonnya. Belum ada lagi. Peluang. Apa, Makcik? Tidak. Kita kalau cari calon, biar yang sesuai yang terbaik tau. Tidak cantik, tidak apa, Makcik. Janji pandai memasak. Aku ni kan tidak juga terlampau memilih, Pak. Apa tu, Ma? Ini anak makcik. Iya. Dia ni baru habis belajar. Sekarang tunggu panggilan kerja. Pandai dia ni memasak. Di rumah, dialah harapan. Iya. Sebut saja apa menu. Chicken chop. Apa tu? Pasta. Sebut saja apa-apa. Semua aku boleh masak. Wow! Menu Western. Wah, itu idaman saya tuh. Semua mantap tuh. Mau makanan tempatan pun boleh aku buat. Nasi kuning, nasi lalap, soto apa, semua pun boleh aku buat, Pak. Wow, bikin berliur semua menu-menunya. Sudahlah pandai masak, cantik lagi. Jadi yang di sana tuh siapa? Anak makcik juga kah? Biarlah dia di situ. Lewat ke sampingan aja pun, enggak payah kenal pun. Ini Datin tudungnya. Maaf Datin menunggu lama. Lamanya macam mau tebar anak sudah ini. Kerjalah yang rajin, nanti bos potong gaji baru tahu. Bukan saya Datin. Nah, Pia, cantik nih, Pia. Ambillah banyak sikit, nanti bos boleh diskaun, kan? Boleh, saya. Abang Man, kami balik dulu, ya? Oke, baik. Nanti datang lagi, ya. Oke. Nick, angkat barang nih, balik kita. Cuma, yuk. Terima kasih, Natin, Pia. Datang lagi, ya. Lembab betul bapak ni. Ish.
Nik sejak. Laparnya aku. Apa nih? Ma, mana makanan nih? Laparnya aku, ish. Roti saja yang ada nih. Pandai masaklah, itulah, inilah. Kau peli-peli aku? Hah? Berani kau peli aku dari kecil aku? Biarlah kau peli aku? Sorry, sakit, Ma. Hah? Padat mukamu. Lagi, Ma, lagi. Kasih matilah dari situ tuh. Kurang ajar, betul. Dasar anak tidak sadar diri. Hari ini Abang Man pergi mana? Di sini saja, tidak ada plan apa-apa pun. Kita pusing-pusinglah, jom. Bawa pia jalan-jalan, tengok-tengok laut kah, boleh? Kalau Maci kasih green light, apa salahnya? Jumlah. Iya, pergilah. Aku tak tahu kena kena. Sini sejati sempurna. Apa? Puluh juta-juta? Okey. Kejap ya. Okey, kejap. Tunggu ya, saya datang. Mak, jadi aku balik macam mana ni? Ya, kamu tunggu di sini. Banyak yang korebit di depan tu. Dah pernah ada tim. Saya boleh hantar ni pula. Ayalah, mana kamar? Memang anak nombor 2 selalu kena tinggal. Kesian aku tengok kau. Taklah, kami ni special case. Kak Pia dengan Mama memang selalu begitu. Tidak bengap kami. Special case? Aduh, mati pula kereta ni. Sudahlah hujan ni. Eish. Kenapa, Man? Kan sudah repair itu. Tidak tahulah nih. Apalah pula dimintanya nih. Itu hari habis sudah beribu-ribu. Man, kita tukar kereta lah. Suruh si Latif tunggu di sini, tunggu mekanik tuh. Sudahlah hujan nih. Jomlah. Apa nih, Man? Takkan tidak boleh suruh si Latif? Kan dia tuh pekerja sejak, kau tuh bos. Alah, sekejap sejak pun. Jangan, Pia. Latif tuh bos. Aku dikuli-kuli saja. Apa? Kau ini pekerja sejak? Ih, mengasih malu aku sejak. Kalau aku tahu, tidak aku mau ikut jalan dengan kau nih. Ah, sudahlah hujan. Geramnya aku, ya Allah. Sudahlah, Man. Kau tunggu mekanik dulu sini.
Sekarang aku antar Pia balik dulu. Pia, saya antar kau balik dulu. Maaf ya Latif, ingatkan si pendekar tu bos, rupanya pekerja sejak. Hai, kalau aku tahu. Ih, dia tu menipu tu, kasih berhenti dah dia kerja tu. Tak apa, dia memang begitu tu, kuat bergurau. Sudahlah naiklah. Ika, di belakang kau duduk. First come, first serve. Lagipun, yang di depan ni untuk turis istimewa aja. Apa lagi kau tunggu-tunggu? Turunlah mari. Kami jalan-jalan dulu kak, belum habis bercerita. Tunggu part 2 pula.